한국을 맛보자. 이집 코리아. 예. ketemu lagi. Kayaknya enak nih kalau jalan-jalan. Emang ini udah musim jalan-jalan ya, Sherin? Iya, kalau kita ada waktu dan duit kenapa enggak? Iya, benar sih. Setiap saat kita kalau kita mau juga jalan-jalan mau kapan aja kayaknya seru enggak sih? Iya, aku mau setiap hari jalan-jalan. Aku juga. Jadi, oleh karena itu, aku udah siapin nih tempat-tempat wisata yang bisa kita datengin, tempat-tempat jalan-jalan favorit di Korea. Seru banget tuh kayaknya. Tapi ini berdasarkan musim ya, nanti aku kasih tahu. Oke. Kalau teman-teman ada juga sih yang udah tahu banget tentang Korea, tapi ada juga yang Korea itu apa sih? K-pop, K-drama. Ada yang cuma tahu sebatas itu aja. Jadi untuk itu kita mungkin lebih baik perkenalkan Korea dulu kali ya. Itu Korea itu daerah apa, negara apa, betul. Ya kan? Terus letaknya di mana, penduduknya juga ada berapa, betul. Wilayahnya tuh luasnya seberapa sih, gitu kan? Kayaknya banyak banget tuh. Iya. Apa ini? Ini adalah Korea. Kita Indonesia kan taunya Korea nih, Sherin. Nah, sebenarnya sih aku juga bingung sih, karena kadang aku tuh bingungnya kenapa tuh? Suka dengar bahasa Korea itu ada yang nyebutnya itu Daehan Minguk. Ya. Terus ada juga yang nyebutnya itu Hanguk. Terus ada lagi Namhan. Ya. Bingung kan aku kalau misalnya ditanya bahasa Koreanya Korea itu apa? Aku jadi bingung jawabnya. Kayak dari pertanyaan pertama aja udah susah banget ya. Iya, nah, kamu makanya. Tapi sering dengar kan Daehan Minggu gitu pada saat kita nonton bola. Iya. Daehan Minggu. Iya, Korea lawan negara mana aja pasti supporter Korea itu ngomongnya Daehan Minggu. Dung dung dung. Jadi Daehan Minggu itu nama panjangnya, nama lengkapnya ya. Nah, Daehan Minggu disingkat menjadi Hanguk. Oke. Okay. Nah, Namhan, Nam itu artinya selatan. Namhan itu Korea Selatan. Okay. Karena Korea kan ya negara berpisah ya, terpisah oleh jarak sih enggak, jarak tuh deket banget, tapi terpisah oleh peperangan ya. Jadi Korea Utara itu sebenarnya sebagai Bukan. Buk itu artinya utara. Kalau Namhan, Nam itu artinya selatan, Korea Selatan dan Korea Utara begitu. Nah, kadang pertamanya aku juga bingung tuh, karena kan biasa kalau kita pilih tiket pesawat kan in English, iya. Nah, itu dia ada yang namanya The Democratic People's Republic of Korea dan ada Republic of Korea. Nah, itu Korea Utara. Democratic itu Korea Utara ya. Terus kalau Republic of Korea, Daehan, which is Daehan Minguk, itu Korea Selatan. Berarti, jadi jangan salah pilih betul. Ya. Nah, tapi bisa bedain dari ibu kota sih. Maksudnya, bukan ibu kota. Biasanya kalau misalnya dari sini, dari negara manapun ke bandara internasional kan Incheon. Nah, Incheon itu Korea Selatan. Okay. Seoul ya. Nah, tapi kalau nyampe di Pyongyang, yaitu di Korea Utara. Jangan sampai salah. Iya. Salah pilih tiket sana, ya. Enggak bisa balik loh. Iya. Katanya luasnya Korea Selatan itu hanya 100.000 km persegi. Dan kalau misalnya 1/19-nya Indonesia. Jumlah penduduknya saja 50 juta orang saja. Sementara kalau Indonesia kan kita ada sekitar 250 juta orang. Mungkin kayak di Indonesia ya, Indonesia juga dibagi kan. Kayak Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua. Yeah. Ada 5 daerah yang dibagi secara garis besar, ya kan? Betul. Di Korea juga kayak gitu. Ada daerah yang kamu tahu, Risa? Ya, yang paling kita kenal itu pasti Seoul. Iya, Seoul itu disendirikan, maksudnya disebut sebagai Seoul Tukpyeolsi, Seoul mungkin special region gitu ya. Kalau selain Seoul itu ada juga terkenal Busan. Iya, benar. Busan juga salah satu kota yang besar. Mungkin kayak Busan tuh kalau aku jelasin ke teman-teman aku yang di Indonesia bilangnya kayak Surabaya gitu kali ya, karena Surabaya juga dekat dengan pelabuhan kan. Kota pelabuhan gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai Gwangyeoksi. Okay. Jadi kayak, jadi kalau ini kota yang kota-kota besar ada di Korea Selatan itu kita sebut sebagai kota-kota penting gitu selain kota Seoul. Ada Busan,
Daegu, Incheon, Incheon ada International Airport kan? Iya, betul. Gwangju, Daejeon, Ulsan. Ada 6 kota ini, kota besar ya. Oh. Gitu. Cuman Serin, aku kan pernah nanya nih, menanya nih ke orang Korea pas di sana, "Eh, kamu dari mana?" gitu kan. Tapi mereka malah bilang, "Oh, saya dari Gangwon-do." Oh. Atau dari Gyeongsang-do. Oh, kamu orang mana gitu ya, daerah mana gitu. Itu cakupan yang lebih luas lagi selain dari kota-kota yang aku sebutkan tadi. Jadi kayak misalnya kayak gimana ya kalau mungkin ibaratnya kayak, "Oh, kamu dari mana?" "Saya dari Sumatera," gitu. "Oh, itu orang Sumatera nih," gitu. "Orang Jawa, orang Sumatera," kayak gitu. Okay. Sama aja kayak gitu. Berarti, tapi kalau di Indonesia kan kayak lebih banyak kan, kayak ada 34 ya. Berarti kalau misalnya ada kata-kata do di belakang itu kalau suatu kalo tempat di Korea menunjukkan 8 aja. 8 aja. Itu menunjukkan provinsi yang ada di Korea. Ya, okay. Itu ada Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheong-bukdo, Chungcheong-namdo, Jeolla-bukdo, Jeollanam-do, Gyeongsang-bukdo, Gyeongsang-namdo. Wow. Nah, setiap provinsi ini juga maksudnya budayanya, makanannya, kayak ciri khas orangnya, maksudnya kayak bahasa yang digunakan. Bahasanya sih sama, cuma kayak logatnya ya, itu berbeda-beda. Okay. Sebenarnya kita bisa bedain juga, oh ini orangnya ngomongnya kayak logatnya kayak gini, berarti kayak kira-kira dari daerah ini nih, gitu misalnya. Kayak di sini juga gitu kan, kayak orang Jawa kan kayak lebih medok gitu benar, kan. Benar. Berarti kalau misalnya kita udah belajar tentang ada 8 provinsi dan nama-namanya tadi, contoh kayak Gangwon-do, kalau misalnya ada teman kita yang nanya, terus kita mau jawab dengan lebih spesifik atau lebih keren gitu ya, kan kalau lebih spesifik kan lebih keren. Misalnya kamu jalan-jalan kemana Risa? Ke Korea. Oh, aku kemarin ke Korea jalan-jalannya habis dari Chuncheon yang ada di Gangwon-do. Mungkin bisa kayak gitu ya. Lebih profesional ya. Lebih intelektual. Oke. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, di Korea itu kan ada 4 musim seperti ini. Wih. Jadi, pom, yeorum, gaeul, gyeoul. Wah. Mungkin Serin bisa jelasin kalau misalnya spring itu mulai dari bulan apa dan masing-masing musim. Bener. Kita bisa jelasin ke teman-teman. Biasanya sih kalau spring itu dari bulan 3 sampai bulan 5. Oke, bulan Maret sampai Mei ya. Terus kalau summer, musim panas itu bulan 6 sampai 9 lah ya. Juni, Juli, Agustus ya. 8 berarti. Yeah. Juni, Juli, Agustus. Okay, terus kalau ini September ya? September sampai November. November, September. Terus ini Desember sampai Februari. Februari, oke. Okay. Februari masih ini. Jadi masih kita awal-awal. Kita nggak ngerti nih teman-teman datangnya kapan kan pas kapan. Tapi tentunya teman-teman pasti akan mengalami salah satu musim dari ini. Tapi sekarang kan kita secara global ya mengalami cuaca ekstrim. Jadi kita harus sambil sebelum berangkat kita harus sambil cek juga cuacanya gitu. Bener. Biar kayak misalnya nih, oh tahun lalu saya pakai baju ini masih oke kok tiba-tiba nyampe sana dingin gitu kan. Untuk menghindari itu ya. Jadi habis ini kita akan bahas setiap episodenya membahas setiap satu episode bahas satu musim ya. Musim itu seperti apa dan juga harus datang ke tempat apa gitu ya. Teman-teman pasti nunggu banget nih episode selanjutnya akan mulai membahas tentang musim semi. Betul. Kita harus jalan kemana, harus makan apa, yang segala macam ya. Jadi kan? Stay tune ya teman-teman ya. Tetap nantikan acara icip-icip Korea ini karena kedepannya pasti bakal menarik. Betul sekali. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di icip-icip Korea. Annyeong.